Dalam satu hadis, bayangkan Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, perhatikan. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang saya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrah. Dia ucapkan 100 kali. Kanat lahu adla ashri riqab. Seperti dia membebaskan, memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah. Dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu. Maka pada hari itu dia dilindungi dari syaitan. Dalika hatta yumsi, sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak ada seorang pun yang datang lebih baik daripada dia kecuali seorang yang beramal lebih banyak daripada ini. Artinya dia beramal, dia zikir la ilaha illallah dahula syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir lebih dari 100 kali.